Ya gimana lagi ya? Tuh buat bass sudah nggak bisa, jadi cuma treble doang karena membrannya sudah rusak. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi teman-teman sama Mas An. Nah kali ini sekedar cerita, jadi waktu bongkar-bongkar gudang ya, bongkar-bongkar gudang tuh nemu ini, nemu kotak, kotak bekas HP Nokia zaman dulu. Ini isinya teman-teman. Isinya itu speaker eksternal. Nah, di zamannya dulu speaker kayak gini tuh bagus. Maksudnya belum belum banyak yang pakai mungkin ya. Dan ini kondisinya dulu beli, jarang banget dipakai, bahkan mungkin hampir nggak pernah. Cuma disimpan terus, pas dibuka ternyata kondisinya udah parah teman-teman. Ini tahun berapa ya, lupa saya. Kalau nggak salah 2007 atau 2008 gitu. Ini HP-HP yang buat musik itu, Nokia Musik. Nah ini bonus hadiah dari bawaan beli HP-nya. Masih zaman Nokia, zaman-zaman dimana HP tersebut jaya-jayanya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat bahwa jack 3,5 mm nya pun udah rusak karetnya. Tuh masih rapi banget, rapi nyimpennya sampai hancur. Nih brodol teman-teman, guys. Sayang banget dulu nggak dipakai. Tuh, aduh, wes, aduh, sayang ya. Tuh, padahal dulu bagus. Aduh, sayang sekali, tapi udah pada rontok gini ya. Bahkan proteknya aja masih tuh, protek plastik buat laminasinya. Ini karena emang belum dipakai. Wes, hancur teman-teman. Dan ini powernya ini, maksud saya baterainya mana sih? Oh ya teman-teman, maaf sampai kelupaan. Jadi mudah-mudahan kabar kalian hari ini senantiasa baik, diberikan kesehatan, selamat di dunia dan di akhirat, amin. Astagfirullah, mana sih ini? Bentar teman-teman, cara bukanya, baterainya lewat mana dia? Bentar, nggak ada baut. Lewat sini dicongkel, jebulnya seperti ini teman-teman tuh, masih kinis-kinis kan? Masih kinclong kinis-kinis tuh, emang belum dipakai, tapi wes rusak. Coba aja kali ya bunyi apa enggak. Ini tuh speakernya bisa rontok tuh, speakernya udah hancur, karetnya udah, waduh, udah bolong. Dicoba dulu pakai baterai mungkin bisa. Jadi baterai yang dipakai itu baterai yang A3 ya, yang kecil-kecil buat remote. Tiga buah. Nah nyala, mati lagi ya, nyala. Cobalah, kita coba, walaupun jamuran gini mungkin masih jalan nih. Nah ini teman-teman udah tak siapin tel musiknya, colok. Mana suaranya? Oh, bunyi teman-teman. Berhubung membrannya sudah rusak, membran ini rusak jadi udah nggak maksimal. Ya, gimana lagi?
itu buat bass sudah nggak bisa, jadi cuma treble doang karena membrannya sudah rusak. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.